Halo Lur, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya kembali ke kandang Mas Kabik. Dan acara kali ini adalah jamoni pitik atau merawat ayam dengan jamu. Gimana caranya dan apa bahannya? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah dahulu. Kalau sudah, terima kasih. Lanjut saja ke video selanjutnya. Pemberian jamu ayam. Resep dari Mas Kadik. Ini dia jamunya. Telur dan madu. Telur bebek. Perawatan jamu. Telur rambi madu toh. Telur madu dan kunir. Fungsinya apa, Mas? Oh, biar sehat, mencegah penyakit. Contohnya seperti itu. Kuning. Ini rutin apa beberapa kali dalam sebulan? Rutin seminggu. Seminggu sekali. Dikasih jamu seminggu sekali agar ayam tetap terjaga kesehatannya. Tadi bahannya ada kunir, telur bebek, dan madu. Semuanya ya, Mas, dikasih obat, jamu. Iya, Mas, biar sehat musim hujan. Oh, karena musimnya juga musim hujan. Jadi, mencegah ayam terkena penyakit. Biasanya kalau musim hujan itu sering terkena penyakit karena cuaca yang lembab. Seperti saat ini cuacanya gerimis. Jadi pengobatan atau jamu seperti ini sangat penting. Ganteng masih ayami. Jenis apa, Mas? Mangon. Berapa sepet, Mas, ngasihnya? Mau siap ya 2 sepet. Kalau sudah siap 2 sepet. Kalau masih lama begini ya satu. Kalau masih lama 1 sepet. Kalau sudah siap 2 sepet. Pemberian jamu tidak cukup orang saja yang dijamu, tapi ayam juga harus rutin biar lebih tenaganya lebih jreng.
Seperti ini lor, ini semua juga terawat. Jadi yang terpenting itu bukan kandang tapi perawatannya. Perawatannya bagus, hasilnya juga akan bagus. Ya seperti itu saja lor, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi mantap.